perempuan yang membunuh suami dan anak tirinya, Aulia Kesuma, divonis mati. Aulia juga terbukti bekerja sama dengan anak kandungnya yang sama-sama divonis mati. Vonis mati dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dua terdakwa pembunuhan berencana Aulia Kesuma dan Giovanni Kelvin. Dalam sidang yang digelar secara online, ibu dan anak ini terbukti merencanakan pembunuhan terhadap Edi Chandra Purnama alias Pupung dan M. Adi Pradana dengan menyewa jasa orang lain sebagai eksekutor. Dua eksekutor yakni Muhammad Nur Said alias Sugeng dan Kusmawanto alias Agus divonis penjara seumur hidup. Aulia meracun suami dan anak tirinya hingga meninggal di rumah mereka di kawasan Jakarta Selatan. Jasad dua korban kemudian dibawa ke Sukabumi, Jawa Barat dan dibakar bersama mobilnya. Motif Aulia membunuh suami dan anak tirinya adalah ingin menguasai rumah korban yang akan dijualnya untuk membayar utang Rp 10 miliar rupiah. Kompas.com. Jadi bagaimana menurut Anda?